Nah karena dia itu tidak datang tanpa ada alasan, nah berarti tidak punya niat baik untuk menghargai. Saya juga kan tadi sudah ngomong juga dengan ketua komisi serta teman-teman komisi dan teman-teman dari OPD Pemkot. Memang miras ini memang banyak penjualannya, bukan cuma di kafe daerah aja. Cuman kan kita perlu bukti. Nah nanti kita kumpulkan dulu bukti setelah Ramadan lah insya Allah. Kita gencar cari. Walaupun memang ini bukan salah satu PAD, apa namanya ya, berharap dari PAD yang terbesar dari sini, enggak. Cuman kan ini dapat merusak generasi bangsa juga kalau misalnya dijual ke anak-anak di bawah umur yang mungkin gak bisa masuk ke THM, jadi ya, ujung-ujungnya malah pergi ke tempat yang seperti itu. Nah, dengan adanya tadi perda yang salah juga, ya nanti tadi menurut Pak Joha, selaku ketua komisi, nanti kita cari waktu range waktunya, kapan dibahas kembali perda tentang regulasi miras ini. Karena kan mak tindih itu antara pasal 4 dengan pasal 5, nantilah kita apakah memang harus dibahas apa tidaknya, nanti kita lihat. Yang jelas dari saya pribadi, tempat-tempat seperti ini yang tidak mengantongi izin, apalagi yang minum di bawah umur, memang sudah harus dan pantas ditutup dan dicabut izinnya. Dan saya pribadi, saya nggak peduli siapa pun backingannya, selama saya merasa benar, ya kenapa tidak?